إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله أيما كنت وأتبع السيئات الحسنة تتقوها وخلق الناس Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Hari ini Allah membukakan hati kita sehingga ringan rasanya langkah kaki kita. Bersama-sama kita langkahkan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah syariatkan kepada kita semua, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tatkala mungkin saudara muslim kita di luar sana masih begitu banyak yang terlalaikan dengan nikmat yang Allah titipkan kepadanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imat hadi babun fihi ma katiru minan nas as-siha wa bas." Ada dua nikmat yang paling banyak manusia terlalaikan dengannya, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau waktu. Maka hari ini kita semua yang mampu maksimalkan nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan iman, ilmu dan amal kita kepada Allah hingga naik derajat takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, ustazul alam, guru bagi semesta alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh para sahabat beliau yang senantiasa membersamai di dalam perjuangan menyiarkan Islam sampai kita yang jauh dari Arab hari ini masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjadi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita membaca sejarah, setidaknya ditemukan di dalam catatan bahwa Nabi SAW melaksanakan hijrah itu di bulan Safar. Jika selama ini kita selalu melaksanakan secara seremonial bahwa bulan Muharram adalah bulan hijrah, karena memang niat untuk berhijrah sudah ada di bulan Muharram. Dan memang ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, ketika Abu Musa Al-Asy'ari saat itu bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, agama yang lain sudah memiliki penanggalan, sudah memiliki kalender, umat Islam belum memilikinya." Lalu kata Umar bin Khattab saat itu, "Bagaimana kalau kita membuatnya?" Lalu Umar bertanya kepada seluruh sahabat saat itu yang hadir, "Kira-kira kita harus memulai dari mana untuk penanggalan satu hijriah?" Maka sebagian sahabat ada yang mengatakan, "Bagaimana kita tentukan bahwa satu hijrah atau satu hijriah dimulai dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Lalu disangka oleh Umar bin Khattab, karena kata Umar, "Jika begitu, maka kita sama seperti orang Nasrani ketika menentukan bulan atau tahun Masehinya berdasarkan kelahiran Isa Al-Masih." Sebagian para sahabat mengatakan, "Bagaimana kalau kita tentukan awalnya dengan pertama kali turunnya Al-Quran atau diangkatnya Nabi SAW sebagai seorang Rasul?" Kata Umar bin Khattab, "Bukankah di tahun-tahun itu adalah tahun kesedihan kalian? Bukankah ketika awal-awal turun wahyu kepada umat Islam, itulah hari-hari terberat kita? Maka nanti yang ada, umat Islam akan selalu bersedih ketika mengenang setiap awal tahun Hijriah." Lalu sebagian sahabat mengatakan, "Bagaimana kalau kita awali tahun Hijriah dengan permulaan hijrah Nabi SAW?" Maka saat itu Umar mengiyakan dan mengatakan bahwa itulah momentum yang tepat
karena saat itu adalah momen di mana kita menjadi umat yang lebih baik dan lebih baik. Namun kalau kita baca secara sejarah, kami berangkat itu di bulan Safar tanggal 26 menuju Yastrib sana. Setelah di siang hari, orang-orang kafir Quraisy berkumpul di Darul Nadwa untuk memastikan bagaimana nasib seorang Muhammad, di mana seluruh para sahabatnya sudah banyak yang berangkat ke Yastrib untuk hijrah. Tersisa beberapa sahabat senior saat itu, termasuk Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka berkumpul sampai ada kesepakatan. Kata Abu Jahal, sesungguhnya tidak ada pilihan lain kecuali kita harus membunuh kafir. Lalu malaikat Jibril, izin Allah Subhanahu wa taala, menginformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ya Rasulullah, kamu harus berangkat malam ini untuk hijrah. Berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar. Kurang lebih perjalanan 12 hari, ditambah 3 hari menginap di Gua Sur saat itu, ditambah bermukim sejenak di Kuba. Lalu Nabi sampai di kota Madinah. Masyhur bagi kita kisahnya, Nabi disambut oleh seluruh para sahabat yang sudah sampai terlebih dahulu. Karena sebelumnya di tahun 11 dan ke-12 sudah ada peristiwa Baiat Aqabah yang pertama dan yang kedua, di mana itu adalah orang-orang dari Yastrib yang bersumpah setia akan mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikirimlah Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan Islam, sehingga banyak umat Islam saat itu di Yastrib menjadi backing atau menjadi orang yang siap untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berangkat dan dikisahkan oleh Abdullah bin Salam, dan inilah pidato kepresidenan Nabi yang pertama. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika telah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, di Madinah, injamalan nas, semua orang sudah berkumpul menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi bersama Abu Bakar sampai di kota Madinah, seluruh manusia telah hadir untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dicinta oleh mereka semua. Berkumpul mereka semua, lalu dikatakan oleh Abdullah bin Salam, meriwayatkan bahwasannya Nabi mengatakan empat nasihat penting kepada mereka. Awalun kalimat. Kalimat yang pertama kali diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baru saja sampai di Madinah, ternyata bukan perintah untuk berjihad. Padahal 13 tahun Nabi ditindas di Mekah. Tapi apa yang Nabi sampaikan? Kata Abu Bakar bin Salam, qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, afshus salam wa aqimu ta'am. Wasilul arham, wasallu bil lail, wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kata Abdullah bin Salam, kami mendengar Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Ketika saya membaca hadis ini, saya berpikir, mengapa Nabi SAW mengatakan nasihat atau mengucapkan kalimat pertamanya sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah saat itu, ketika baru saja sampai di Madinah, dengan kalimat afshus salam, tebarkanlah salam di antara kalian. Karena kalau kita membaca sejarah, sebenarnya suku Aus dan Khazraj yang menjadi kaum Ansar adalah dua suku yang sering berselisih karena hal-hal kecil sebelum Nabi SAW datang. Sebelum Nabi menyampaikan Islam, dua suku ini adalah dua suku yang paling sering bertarung, berselisih, berperang karena hal-hal yang kecil. Maka Nabi sampaikan afshus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Karena salam mengandung cinta di dalamnya. Karena kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, tidak akan masuk ke dalam surga di antara kalian sampai kalian beriman kepada Allah. La yu'minu hatta tahabbu, tidak akan beriman kalian kepada Allah sampai kalian saling mencintai. Lalu Nabi mengatakan afsus salama baina muntahabbu,
Tebarkanlah salam di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Menebarkan salam yang berdasarkan riwayat yang lain, kata Nabi SAW, kalau muslimun, man salima muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah mereka yang menjamin keselamatan ada pada saudaranya daripada keburukan atau kejahatan lisan dan tangannya. Maka ketika seorang muslim masuk ke dalam satu ruangan, ketika seorang muslim berjumpa dengan saudara muslimnya, lalu mereka saling mengucapkan salam, assalamualaikum, sesungguhnya ia sedang menjamin bahwa engkau akan selamat hari itu, engkau akan selamat saat ini daripada keburukan tangan dan lisan. Penjaminan keselamatan terhadap saudara muslim kita ada di dalam ucapan salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di dalamnya ada doa yang luar biasa. Orang tersebut mengucapkan semoga rahmat Allah ada pada kalian. Rahmat yang berarti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang berarti kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang berarti juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh, bahkan keberkahan juga ada pada kalian. Berkah yang di dalam arti di dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ala kulina di dalam semua urusan hidup kita. Bayangkan ucapan doa yang luar biasa, menebarkan salam di antara kaum muslimin, memiliki makna yang menakjubkan. Bukan sekedar seremonial ucapan salam yang selama ini kita lakukan, tapi mengandung doa yang luar biasa dan penjaminan bahwa saat itu saudara muslim kita aman daripada keburukan lisan. Bahkan salam di antara yang bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 49 menjadi kewajiban seorang muslim untuk menjawab salam dengan yang setimpal, karena itu sebuah penghormatan dari orang lain. Dan mengucapkan salam ini bukan hanya kepada yang satu kelompok di antara mereka. Mengucapkan salam bukan hanya kepada mereka yang satu pengajian saat itu, kepada seluruh kaum muslimin. Mengapa kami sampaikan? Karena di sebagian tempat ada kaum muslimin yang tidak mau mengucapkan salam jika bukan karena kelompok. Laisa min, bukan bagian dari kelompok. Mungkin karena sebagian perbedaan pendapat di antara mereka membuat mereka tidak mau mengucapkan salam kepada saudara. Bayangkan dahulu Nabi SAW datang membawa Islam, mempersatukan umat. Hari ini banyak orang yang belajar Islam, justru mereka semakin mungkin ada yang salah dalam pengajaran. Dahulu Nabi mempersatukan suku Aus dan Khazraj dengan membawa Islam. Hari ini berapa banyak orang belajar din, belajar agama, justru mereka semakin berpecah. Maka tebarkan salam, karena itu bisa membuat di antara kita saling mencintai. Tebarkan salam. Wa atimu ta'at. Lalu Nabi menyampaikan nasihat yang kedua, dan berikanlah makan di antara kalian. Mengapa memberikan makan? Karena kalau kita membaca sejarah, ternyata seluruh para sahabat, orang-orang muhajirin yang saat itu hijrah dari Mekah, itu tidak membawa apapun kecuali pakaian yang melekat pada tubuhnya. Karena di depan pintu Mekah, orang-orang kafir Quraisy memberikan pilihan. Pertama, jika kalian ingin hijrah, tinggalkan semua harta kalian. Karena kalian mendapatkannya di sini, maka tinggalkanlah di Mekah. Yang kedua, kalian boleh membawa seluruh harta kalian, tetapi kita harus berperang di depan pintu Mekah ini. Kalau kalian hidup, bawalah semua harta. Atau yang ketiga, pulanglah, nikmati semua harta kalian, tidak usah berhenti. Maka para sahabat memilih yang pertama, hijrah dan meninggalkan semua harta benda yang sudah dimiliki. Miskin. Semua para sahabat saat itu, bahkan yang masyhur di antara kita, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, semua berangkat hijrah dalam keadaan nol, tidak memiliki apa-apa. Maka miskin dalam keadaan seperti saat itu seluruh para sahabat dalam keadaan miskin. Maka Nabi SAW mengatakan, wati mutah, saling mengantara kalian memberikan makan. Ansor, yang notabene juga tidak semuanya orang yang memiliki manisah yang tinggi, tidak memiliki pendapatan yang banyak saat itu. Tapi pengorbanan mereka kita mendahulukan kepentingan para sahabat yang lainnya, itu luar biasa dan tercatat di dalam Al-Qur'an. Salinglah memberikan. Maka
masih ada orang-orang yang lapar, maka tetangganya saat itu akan bertanggung jawab di sisi Allah SWT. Ketika seorang kenyang dengan perutnya, berlimpah dengan makanan, namun tetangganya kelaparan, merintih saat itu, maka orang tersebut akan bertanggung jawab di sisi Allah SWT. Salinglah memberikan. Maka hari ini di masjid-masjid kita sudah banyak program memberikan makan. Jumat berkada nilai seperti itu. Maka di pinggir-pinggir jalan sudah banyak. Itu adalah mengamalkan sunnah Nabi SAW. Mati berpahala memberikan. Maka Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang muslim yang terbaik agamanya? Maka Nabi mengatakan, tutimu to'am wa taqra'us salam. Orang yang saling memberikan makan dan juga yang saling mengucapkan salam kepada yang dia kenal ataupun yang dia tidak kenal. Itulah muslim yang terbaik. Maka di riwayat yang lain, riwayat As-Syafi'i dengan sanad yang hasan, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan 3 orang sekaligus ke dalam surga karena satu anak panah, yaitu mereka yang membuat anak panah lillahi ta'ala, lalu mereka yang mengumpulkan atau menyiapkan anak panah, dan mereka yang memanah di medan jihad. Ketiganya masuk ke dalam surga karena satu anak panah. Bayangkan Pak, jika ada orang yang memakan makanan dari kita, mengalir di dalam tubuhnya tenaga berdasarkan atau karena makanan yang kita berikan, maka saat itu juga kita mendapatkan limpah. Kemudian surat Al-Insan diikat dengan kalimat wala jazaa'an wala syukur. Mereka yang memberi bukan karena berharap terima kasih dan balasan dari orang lain. Ikhlas di wajah kita. Berikan makan kepada orang lain hanya mengharapkan wajah dari orang lain. Walaupun lalu ketiga, kata Nabi SAW, wasilul arham. Mereka yang senantiasa menjaga silaturahim. Jagalah silaturahim di antara kita, khusus di antara kerabat. Hari ini, Pak, berapa banyak kasus yang kita tonton di televisi kita. Seorang anak membunuh ibunya, seorang suami membunuh istrinya, dan yang lain seperti itu. Maka menjaga silaturahim di antara keluarga itulah yang paling penting. Walaupun secara umum makna hadis ini adalah menjaga ukhuwah Islamiyah di antara. Nabi berpesan kepada seluruh manusia saat itu, jagalah ukhuwah Islamiyah di antara. Karena saat itu kembali bahwa mereka adalah orang-orang yang baru saja bersatu di atas Islam. Maka diingatkan oleh Nabi SAW, jagalah silaturahim di antara. Dan dalam riwayat yang masyhur, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, maka jagalah silaturahim di antara. Jaga silaturahim adalah pesan Nabi. Lalu terakhir Nabi mengatakan di dalam pesannya, di dalam pidato kepresidenan yang pertama, wassallu billahi wa nasrihi. Dan tegakkanlah salat di waktu malam ketika orang-orang sedang tertidur. Karena surat Al-Muzammil, salat malam itu mampu menguatkan jiwa. Kalian akan lebih khusyuk di dalam hati. Kenapa Nabi menyampaikan salat malam? Karena Nabi tahu setelah peristiwa hijrah akan banyak ujian yang menerpa kaum muslimin, dan yang mampu membuat mereka sabar dan sabar kuat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah mereka yang mampu menegakkan qiyamul lail. Maka tegakkan qiyamul lail dan munajat di saat itu adalah salah satu hal yang mampu menguatkan kaum muslimin. Maka Nabi memberikan pesan tentang 4 hal ini. Ketika baru saja sampai di Madinah, berarti pesan ini begitu penting sampai Nabi sampaikan sebagai nasihat. Hafsus salam, tebarkan salam di antara kalian. Walutimu to'am, dan salimlah kalian memberikan makanan. Wasilul arham, jagalah silaturahim di antara kalian. Wasallul lail wa nasmiyah. Dan tegakkanlah sholat waktu malam ketika orang-orang sedang tertidur. Maka Nabi mengatakan dan menutup dengan kalimat tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian lakukan ini, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan ucapan salam dan amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Hakim. Wa rafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Tatakabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa al-Ghafurur Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyan wa rasulan ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman kepada Allah lalu mereka berhijrah, maka orang yang mampu berhijrah atau move, kalau dalam bahasa Inggris bergerak, berpindah ke tempat yang jauh lebih baik, adalah mereka yang mempunyai dasar iman yang baik. Maka tidak mungkin orang yang belum beriman dengan baik mampu berhijrah. Maka Nabi menggembleng para sahabat 13 tahun dengan tauhid agar memiliki iman yang kokoh. Lalu baru Allah memerintahkan orang-orang berhijrah. Wahajaru wajahan. Dan setelah orang berhijrah, Allah akan meminta kita untuk sama-sama berjuang, bersungguh-sungguh membela diri, membela agama kita. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala berjihad bi amwali wa anfusihim, dengan harta dan juga dengan jiwa-jiwa, mengorbankan diri-diri. Allah mudarajatan inda Allah. Sesungguhnya mereka yang mampu berhijrah, berjihad adalah mereka yang memiliki derajat yang Allah memiliki derajat yang begitu mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul farisun. Mereka orang-orang yang beruntung. Maka bagi kita hijrah hari ini bukan hanya berhijrah atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi mengubah posisi kita, berpindah dari yang tadinya mungkin baru saja melaksanakan hal-hal yang wajib, cukup berpindah mulai mengikhtiarkan hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubah dari hal-hal yang masih kita lakukan dari yang haram, berpindah untuk meninggalkannya lalu hanya mengerjakan yang Allah halal. Berpindah mungkin masih mengerjakan yang makruh untuk meninggalkan hal tersebut untuk menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah hamba-hamba Allah yang mampu istiqomah di atas jalan sunnah Nabi SAW sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah izinkan kita dengan ridha yang masuk ke dalam jannah. Amin. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tadi sama-sama kita menutup khutbah ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, negeri kita dan seluruh kaum muslimin di bulan ini. Allah wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat مجيب دعوات ويقاتل الحجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة. Wa yang terpaksa kau tahu lah.